Empat orang tersangka pengoplos gas LPG 3 kg ke kaleng gas portable ditangkap Satreskrim Polres Metro Bekasi. Kapolres Metro Bekasi Kombes Tudi Aditya Benyahdi mengatakan keempat tersangka yang ditangkap ialah GAGI, YM, dan FH. Tersangka memindahkan isi gas LPG 3 kg subsidi ke kaleng gas portable bekas untuk dijual ke masyarakat umum. Ucap Kombes Tudi Aditya Benyahdi kepada wartawan saat presa rilis, Kamis, 5 September 2024. Saya bacakan kronologinya. Pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 19, unit Krimsus Polres Satreskrim Polres Metro Bekasi melakukan penyelidikan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan gas subsidi, menduga adanya kegiatan pemindahan gas ya dari yang subsidi 3 kg begitu ke botol gas kaleng portable ukuran 230 gram dan 235 gram yang bertempat di perumahan Bekasi Timur Permai, Jalan Kalimusada Raya, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan. Yang tersangka ini YM diamankan, ditangkap pada saat akan mendistribusikan kaleng-kaleng kecil yang sudah diisi dengan